Yang legend juga oke. Oce ada yang legend juga, mau bro tinggal pilih. Hai. Lawan Mekten pun menang aku. Wah, dia kok dia tahu Oce di sini. Hey, ini spawnnya agak aneh sih, mantap. Ya. Oke, ada yang bokong. Bredet. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, bro? Kalian ngerasa gak sih kalau Peacekeeper MK berdua ini overbuff sekali ya? Oce pernah bikin videonya sebelumnya ya. Ya, satu season sebelum sekarang ini. Belum lama banget, itu masih beberapa minggu yang lalu ya, mabro. Kalau Peacekeeper ini overbuff, mabro. Waktu itu udah pernah dibuff ya season sebelumnya. Terus season yang kemarin dibuff lagi. Nah, sekarang ini dibuff lagi loh. Jangan-jangan nih anaknya yang punya CODM ini suka banget sama Peacekeeper, mabro. Ya, Oce nggak tahu nih ya. Kenapa ya gitu. Pengen banget senjata ini meta mungkin ya kan. Atau banyak yang punya Mythic Peacekeeper tapi senjatanya itu nggak meta-meta. Ya, Oce nggak tahu sih, mabro ya. Tapi sekarang Oce lihat di ranked udah banyak banget nih yang pakai Peacekeeper, mah bro ya. Tapi Oce nggak tahu apakah Kilo masih bisa menandinginya ya, mah bro. Terus sebelum Oce bikin konten ini, Oce udah coba Peacekeeper di match biasa dan sakit banget juga sih ya. Oke, jadi yang di buff di season ini, mah bro ya, sebenarnya tuh cuma apa ya, dasar peluru yang dibawa, terus meningkatkan jarak menembaknya juga ya, mah bro. Tapi kalau misalnya kalian pakai attachment rapid fire barrel itu nggak berfungsi jarak menembaknya. Terus habis itu attachment double stack magazine nih, Oce kan pakai double stack magazine ya, ini kecepatan reloadnya tuh ditingkatin lagi, mah bro. Padahal setahu Oce Peacekeeper itu reloadnya udah lumayan menurut Oce ya, udah lumayan cepet kalau pakai double stack yang sebelum di buff sekarang. Nah, sekarang di buff lagi. Oke deh, yaudah Oce mau tes langsung ke ranked mah bro ya. Kita lihat apakah semakin nih ya Peacekeeper. Oke, let's go. Oke, mah bro, Oce udah di dalam game. Yo, iya. Dengan Peacekeeper yang berbeda mah bro ya. Anjay. Let's go. Oce penasaran nih season depan Peacekeeper akan dibuff lagi apa enggak ya. Kayak tiap season tuh kayak pasti ada aja gitu Peacekeeper ya, mah bro ya. Hai. Hai, sakit banget sih. Apa sakit aja? Sakit banget, sakit aja. Dapat satu, dapat lagi. Mantap mah bro, jangan sampai ambil C-nya ya kawan. Sakit banget kan? Hanya ambil bro. Mantap mah bro. Hai. Hei, kaget aku ya. Waduh, mah bro itu sakit banget. Type 25 juga oke ya. Mantap bro. Sakit juga type 25 lu. Tapi lu mati sama gue lagi. Hahaha. Hei. Nice. Kayaknya jangan biarkan. Awas type 25, type 25 sakit banget itu. Dan aku akan bantai musuhnya lagi. Nah, sakit. Ya pakai mythic enak nih. Gak tau sih. Yang legend juga oke. Oce ada yang legend juga, mah bro, tinggal pilih. Hai. Lawan Mekten pun menang aku. Wah, dia kok dia tahu Oce di sini. Dia tuh selalu nembak duluan dah. Mantap mah bro. Hey! Nah, Peacekeeper sakit bro. Hati-hati kalian ya. Mantap mah bro. Hai. Hai. Ah, mantap. Ah, nice sekali mah bro ya. Udah selesai nih. Oh, mantap mah bro. Udah ada chance WP Oce ya kan. Berarti wah, Peacekeeper nih oke nih. Oce pakai Lightwave, strafingnya agak-agak lincah sedikit untuk seukuran senjata soul travel. Yuk, kita langsung saja mah bro. Round pertama Oce ada 23 kill tuh. Musuhnya nggak ada yang 2 digit satupun. Berarti aku akan memantai mereka semua. Ada ulti. Bahaya sekali men.
Aduh. Dasar. Sakit banget. Sama bro. Waduh. Si kepala bapak ini. Wah, parah bro. Kepala bapak mah bro. Musuh satu-satunya yang bisa ngekill Oce ini kepala bapak ini. Tapi dia mati sama Oce banyak. Tuh. Si kepala bapak lagi loh. Kepala bapak. Kita lihat kill dia berapa. Kira dikit sih. Ini kill Oce doang deh dia. Curang nih mah bro. Oh, gua mau capture deh. Ah. Aku tukang capture. Kasih paham bro ya. Eh jangan. Oce pengen keluarkan cluster tapi tidak jadi mah bro. Wah, mereka ke C, ke A nih. Kita airstrike A nya. Kok gak kena sih? Capek deh. Hai, tuh kepala bapak. Dasar lu kepala bapak. Ah, kamu ketahuan ya. Ayo. Ore, dapat. Weh. Aduh, orang ternyata. Kita keluarkan defense UAV mah, bro. Mantap sekali. Absen siapa sih mau mati lagi? Wow, Oce mati mah, bro. Maafin Oce ya. Tapi kalau Oce lumayan banyak loh pakai peacekeeper ini. Yuk. Halo. Halo. Pakai kilom dia mah, bro. Wah, mati lagi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, mati lo. Ayo. Nah. The best kan, bro. Lo. Kok kamera Oce mati mah, bro? Enggak sadar Oce ini. Wah, tapi ya udah sih. Game-nya kalian kan denger suara Oce ya, kan? Eh, mah, bro, maaf ya. Oce tidak sadar ya kamera Oce ternyata mati, kawan. Oke, kalau gitu Oce lanjut satu game lagi deh mah bro ya. Tapi Oce kasih tau gunsmithnya dulu nih. Ini gunsmithnya buat kalian ya kan. Para mah bro sejati. Tapi ya sebenarnya ini sama aja kayak di video sebelumnya yang Oce pernah bikin mah bro kontennya ya. Tapi kalau kalian mau make ya apa-apa. Kalau ada yang lebih bagus kasih tau Oce langsung komen di kolom komentar ya kan. Biar mah bro yang bandingin gitu oke. Yuk let's go kita main sekali game lagi mah bro. Yo. Gimana bang, udah enakan belum gameplaynya? Anjay, maaf ya, mantep banget nih dulunya. Ini gue mau nyoba sih, ini gue mau nyoba ya guys. Guys, jadi udah dapet nih game pertama guys. Kita langsung ke gameplay ya. Hehehe. Suaranya agak kecil. Oke, mah bro, jadi di game selanjutnya nih Oce diinfat sama Trickster mah bro ya. Dia pakai nama P7 Desert. Ini Trickster bener, bukan Patrick ya. Dia iseng banget ganti nama ya. Terus Sikin juga lagi live yaudah jadi temenin aja lah sambil nonton kita nge-review peacekeeper ya kan. Hai kawan, hai lagi. Hai anakku mati mah bro. Oce sudah mengkill 2 orang tapi mati. Hai, mantap mah bro ya. Senjata suprot memang bro, suprot. Kalau di sini tuh setupnya kan Oce mau sini deh. Hei! Kaget Oce! Ya Allah rame banget! Mah bro! Ah, itu surprise banget sih. Itu surprise banget. Ada musuh mah bro di sini. Wow, mantap kan? Skipper nih boy. Loh, Oce dibokong sekarang. Hei, ini spawnnya agak aneh sih mah bro. Ya. Oke, ada yang bokong. Bredet. Ya deh, halo. Mau kemana kamu? Wah, musuhnya bingungin semua. Ini spawnnya masih hancur mah, bro, menurut aja sih. Tereng. Kenapa sih pada pakai full reaper mah, bro? Demen banget loh pakai full reaper. Nah, kan full reapernya mati.
Kita mah comebackin baik. Oi. Oi. Lu malah mati Ocha mah bro, padahal lagi itu kan. Ulti ya kan. Ternyata masih sampah banget ini. Pokoknya masih tidak jelas. Hah? Ya gue lagi main. Hai. Wah, gak mati, aneh banget nah bro. Lala. Hai. Loh kok gitu sih? Kok gitu loh mah bro. Hai. Hai. Ya. Yeah. Mantap mah bro. Oh, wow. Wah, terpecah. Bone bareng. Ocha tadi langsung mati mah bro. Maafin Ocha ya. Roar-nya kan Shark RC kawan. Ayo, kan battle kalah lo kilo. Ah, mati mah bro dia. Shark RC keluarkan. Mantap kan mah bro. Anjay, sakit banget. Hey, mantap. Hai, mantap mah bro. Lumayan lo ya. Bisa air strike gak? Gak tau sih Ocha bisa apa enggak. Tes aja dulu ya. Itu di dalam. Oh gedung pak, gak bisa. Ya mungkin roboh dulu kali ya. Nah, Fancy UAV. Nah, mantap sekali mah bro ya. Killnya lumayan banyak tuh. Carry tuh pakai peacekeeper. Mantap cuy, ya kan? Anjay. Sholat dulu gue, sholat dulu. Dan dulu guys. Bukan anjir. Orang Ocha guys, ternyata ini Ocha guys. Orang pada ganti nama. Gua juga sholat dulu gua. Iya. Sholat. Bohong guys, bohong banget guys. Dah. Kan kalau sholat tuh bohong ya guys, catat. Gak nyadar kalau ini Ocha dikira gamer mah bro ya. Oke. Okay. Yaudah mah bro, makasih banget yang udah menonton ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya. Pokoknya ini menurut Ocha bisa lah. Kau udah bisa banget meta sih di skipper. Nice. Masih mah bro. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.